Oh, kebakaran nih. Kantor Balai Kota. Balai Kota Bandung, kebakaran. Terduga pelaku yang diamankan pihak kepolisian merupakan mandor bangunan yang diduga menjadi penyebab kebakaran gedung Bapelitbang di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita satu tabung gas 3 kg, selang dan peralatan las yang digunakan untuk mengelas bagian atas gedung Bapelitbang. Hingga saat ini terduga pelaku yang belum diketahui identitasnya itu telah dibawa ke Polsek Sumur Bandung untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, kobaran api membakar gedung Bapelitbang Balai Kota Bandung pada Senin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pekerja terlihat berhamburan keluar dari gedung, terlebih sejumlah pegawai tengah mengadakan rapat di salah satu gedung. Hingga saat ini jumlah korban dan kerugian belum dapat diidentifikasi dan berdasarkan informasi sementara, api diduga berasal dari pembakaran aspal yang ada di lantai atap gedung.